Ini benteng alam yang sudah ada, diperkirakan sudah ada sejak zaman Mataram, kemudian pernah dikuasai Belanda, kemudian terakhir Jepang. Yang di kawasan ini Jepang membangun benteng, ada 9 benteng yang nanti akan kita jelaskan. Ini strukturnya sangat kuat karena bukit kapur yang dipahat, dipotong, tengahnya dibuat parit, kemudian atasnya dikasih batu besar-besar. Kita lihat. Sekali lagi saya jelaskan, bukit batu yang dibelah menjadi dua, dibuat parit, kemudian atasnya dikasih batu-batu. Ini terlihat seperti lorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini karena saking lamanya batu-batu yang ditata di atas sudah menjadi salah stalagmit. Sudah menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada penghuni. Ini di sini dikasih dimungkinkan tempat penyimpanan. Ini bisa kita lihat. Di sini ada penyimpanan. Ada lemari-lemari. Ini pada zaman Mataram, terkait dengan garda depan Mataram wilayah Kabupaten Kebumen menjadi garda depan wilayah barat. Ini pintu sudah tertutup. Ini sebetulnya bisa ini sebetulnya ada jalan ke sana, tapi ini sudah tertutup karena ini dihuni oleh satwa landak. Kita harus muter mencoba. Karena ini saking lamanya sudah ya, kita akan mutar. Ya, ini ada gua buatan. Yang di sampingnya terdapat menara pengawasan. Nanti akan saya jelaskan.
ini menara. Jadi bukit-bukit batu yang direkayasa. Bisa kita lihat tataan bekas rekayasa. Nah, ini sebetulnya ada kanopi. Ada ventilasi. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sambungannya yang tadi kita masuki. Nah, ini tadi kita masuk lewat sana. Di bukit ini dalamnya kosong, bisa dilalui dan bercabang-cabang. Di samping bukit ada menara. Nah, ini sebetulnya sebuah rekayasa, dibuat seperti kubah. Nah, karena ini di sini dihuni oleh satwa gua, yaitu landak. Udah, ini kelihatan baunya. Kita akan teruskan ke menara. Ya, ini saya sudah berada di bawah menara. Di sana ada gua pengawasan. Di sini ada menara pengawasan. Luar biasa. Ya, saya sudah berada di menara. Menara ini bentuknya seperti busur. Bisa mengawasi ke timur, ke selatan, dan ke barat. Ini di sini juga dikasih jalan muter. Ini. Sangat teduh di sini, bisa melihat jauh. Cukup aman ini di menara. Menara ini juga dikasih jalan rahasia. Ini ada jalan rahasia yang bisa dibuka dan bisa ditutup, yang terhubung dengan gua-gua tadi. Di atas juga dikasih ventilasi. Cukup bagus ventilasinya. Wow.
ada ventilasi. Bentuknya luar biasa. Kita bisa duduk di sini. Ya, bisa duduk. Mengawasi datangnya musuh dari arah timur, dari arah selatan, dan dari arah barat. Subhanallah. Wallahu a'lam. Inilah satu bukti bahwa peradaban nenek moyang kita cukup tinggi. Pada saat itu, di mana zaman masih terbelakang, zaman masih primitif, sudah bisa memahat sebuah bukit, bisa mendesain sebuah bukit menjadi satu markas, satu pertahanan. Mempertahankan martabat, harga diri bangsa. Kita akan turun dan kita akan lanjutkan. Ini juga ditata dengan rapi. Luar biasa. Indonesia. Punya benteng yang kokoh. Wah, ini dari jauh nampak indah menara. Bisa kita saksikan arsitektur asritek yang luar biasa. Bisa kita perhatikan menara pengawasan. Di samping kanan kiri ada gua yang di dalam tersaling terhubung. Menara ini ada, dalam satu bukit ini ada 4 penjuru. Di sini, ini gua yang di dalamnya lorong saling terkait. Ini menara, bisa kita lihat dari sini. Luar biasa. Ada teras, ada kanopi. Peradaban yang luar biasa nenek moyang sudah bisa membuat menara pengawasan yang bisa ngawasi dari 3 sudut, karena di sana laut